Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua subscribers dan juga yang baru menonton channel YouTube Ishak bin Ismail. Di pada pagi yang mulia ini, saya nak perkatakan sesuatu bahawa ya, bila kita ada kesempatan di dunia ini, kita patutlah bersyukur ya. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita mesti ya, jaga kita punya adab dan tingkah laku. Sebab ya, apa yang kita buat kadang-kadang mungkin menyakitkan hati rakan kita. Jadi pada paparan ya, pada pagi ini yang dilakukan di sebuah ya, kawasan ya, persekitaran perumahan. Jadi saya paparkan koleksi rakan kita ini. Ini sebenarnya bukan duit shilling, tapi lebih kurang macam medallion lah. Jadi ya, perakuan saya melihat kepada ya, artistik dan seni dan ya, desain serta reka cipta bagi medallion ini menampakkan sangat tinggi lah. Namun bagi ya, rakyat Malaysia, bila kita nampak sesuatu seperti pelakuan pemujaan, jadi inilah yang dikatakan ya, tidak ya, masuk akal lah. Namun oleh kerana ya, ada ciri-ciri artistik yang tinggi, saya paparkan juga sebagai koleksi rakan kita ini yang beliau ya, sendiri pun dapat daripada seorang rakan beliau. Jadi paparan ini menampakkan bahawa ya, apa saja yang kita buat yang buruk itu masyarakat tak boleh terima lah, terutamanya pemujaan seperti ini. Sebab ini berkait dengan ya devil ya. Jadi orang kata tak berapa bagus lah. Namun kita tidak memandang kepada semua itu. Kita be positive sebab this is a personal collection. So it's up to the collector. Most of foremost, yeah, dia menyimpan kerana ada orang kata sentimental value. Somebody give to him. And then apa yang beliau buat itu sebenarnya adalah tidak melambangkan sikap negatif. Jadi ya, kita paparkan ini pemuja sebenarnya. Medallion ini mungkin dipunyai oleh satu kumpulan yang memuja. Jadi kita teruskan ya, kepada paparan ya, yang begitu mendalam ini. Saya besar-besarkan, jadi memang ya, orang kata kualitinya sangat tinggi. Ya, begitu ya. Jadi nak diperkatakan juga, apabila sikap kita ya semakin positif, maka kita boleh orang kata mengawal keadaan. Jadi kepada semua subscribers ya, terima kasih kerana masih lagi sudi menonton channel YouTube Ishak bin Ismail. Walaupun orang kata kontennya tidaklah begitu menarik, tapi apa yang saya buat adalah satu kerana ya, hobi saya mengumpulkan duit shilling lama, wang ketah lama, dan apa saja medallion dan apa saja yang boleh dilelong lah. Yang keduanya, saya bersikap ya, membincangkan isu-isu semasa dan tidak membabitkan agama ataupun kaum ya. Saya bersikap